Right guys, bagaimana bersama gue Opahan. Nah di video kali ini kita kedatangan pendan baru nih guys. Di sini ada 3 pendan baru yang keluar, yaitu Crossroads Baseball Gloves. Bisa di counter dengan anti efek negatif ya guys ya. Di sini ada Pen Soccer Drone, Cool Longboard Drone satu lagi. Bisa pilih depan belakang, lawan lay landmark 50%, bangun tambahan landmark. Dan satu lagi bisa grid fall. Menurut gua sih biasa aja karena gua nggak punya kartu yang cocok buat ini semua nih guys. Nah daripada itu semua, sebaiknya sih kalau misalnya teman-teman mau kejar, sebaiknya kejar ankornya aja. Seperti Super Seat Helm ini adalah salah satu pendan wajib. Terus di sini juga ada Biker Black Rabbit, cocok juga buat teman-teman yang pakai Crow ya. Biasanya gua lihat sih rata-rata Crow itu metanya pakai Black Biker ya. Terus satu lagi ada Crow Sky Shoes yang wajib juga nih guys. Oke, jadi kita nggak ngejar pendan, melainkan gua akan tetap kejar kostum lagi nih guys. Dan kostum yang gua kejar adalah Top Costume Gem Choice Box yang Mariel in Love Costume Gem, karena di akun ini udah ada kartu Marielnya nih guys. Walaupun skill Mariel untuk kostumnya ya nggak begitu jago-jago banget, tapi karena ini kostum dan juga berbayar, harusnya kalau misalnya kita bisa kejar, ya kenapa enggak? 50.000 diamond, kita lihat apakah bisa dapat 40 kunci nih guys. Oh, gue udah dapat 2 sih guys. Gratisan kunci, gue nggak tahu dari mana ya. Pokoknya buka dari inbox doang sih guys. Alright, jadi langsung kita ambil dari Almectiki yang 40 aja nih guys. Tetap 900 diamond, ini cukup mahal. Semoga jadi kasih kunci-kunci dan kunci lagi nih guys. Atau dikasih bonus material kartu A plus ya guys. Kalau misalnya gue dikasih kartu A plus Crow, seperti ada beberapa teman subscriber yang ngedapetin Crow, gue akan kejar yang 50 kunci nih guys. Nah kita lihat kita dapatnya apa nih guys. Baru dapat S plus first slot Shopee doang. Oke ya, ya kita akan kita lihat ya, semoga aja gue bisa dapat evonya nih guys. Dan dari tadi gue draw kok cuma dapatnya ginian doang, kagak ada kuncinya nih guys. Wah ini kurang aja nih GM nih ya. Jangan-jangan gue disusahin ya guys. Dan dari tadi kok nggak kelihatan kuncinya, semoga jadi kasih kunci 2. Cuma 1 kunci dan Queen Isabel. Wow, ini ngeri ya guys ya. Semoga juga dikasih 3 kunci sekaligus guys. Ini apakah kesempatan teman-teman semua juga buat ngejar saat ini ya guys ya. Karena lumayan dapat 3 dan 2 kunci nih guys. Wow, jangan-jangan mantap ya teman-teman. Di sini kita lihat lagi Red Riding Hood dan lain-lain ya. Semoga dikasih material A+. Dapat Nicole yang biasa guys. Nicole yang biasa nggak guna karena cuman buat koleksian doang guys. Oke, kita lihat Almighty Key. Ada Maya dan Levatin ya. Wah, itu mah cuman dikoleksi doang guys, atau dibuat upgrade-an doang nih guys. Ada Sri Kandi yang dulu sih lumayan bagus karena dia bisa nembak semprot nih guys. Ada Ciel, dapat 2 lagi Almighty Key-nya. Dan kita lihat lagi nih guys, semoga aja gue langsung dapat. Aduh, masih belum dikasih nih guys. Balik dulu ya guys ya. Kita lihat kuncinya udah 14 yang berhasil kita kumpulkan. Mahal juga nih, abis 15.000 dapat 14 kunci. Menurut teman-teman gimana? Bagus atau enggak? Oke, kita coba lagi ya, 900 diamond. Swimsuit Lena, Ferdandi dan Fogwitz guys. Wow. Dan di sini gue dapat kunci lagi, semoga aja dapat 3. Yes, dapat 3 guys. Udah 2 kali gue dapat 3 sekaligus kunci ya. Wow, lumayan ya guys, lumayan. Tapi ya kadang-kadang bisa boncos juga nih guys. Gak dapat kunci sama sekali. Jadi give and take ya guys. Di sini ada Fate, Charlotte dan Fate lagi. Kurang gimana? Kita lihat lagi, dapat Victor dan Daxit. Wow, dapat Daxit nih, gratisan lumayan. Tapi ini bukan kartu Evo ya guys ya. Kita butuh kartu Evo guys. Siapa tahu kartu Evo-nya itu bisa kita tukar dengan diamond nantinya nih guys. Di sini dapat Maya, Mike Tiki-nya 2 kali lagi kuncinya nih guys. Oke, kita balik dulu. Sekarang diamond gue tinggal 30.000, berarti itu otomatis gue udah habis 20.000. Habis 20.000 diamond dapat 22 kunci sih, sick sih guys. Apa gue kejar Evo Crow aja ya guys ya? Evo Crow bagus loh guys. Gimana nih? Gimana nih? Gue jadi serba salah ya guys ya. Tapi kalau misalnya Evo Crow, gue kepingin kejar sekaligus langsung dapat kostumnya. Gimana dong? Kita coba gaskan lagi. Let's go. Black Winter, Dark Dion, dan Charlotte. Gue dapet sih.
Dapat kunci 2, lumayan. Dapat kunci 2 ya guys ya. Semoga dikasih 3 kunci. Tapi malah nggak dikasih apa-apa, dikasih Dark Lulubell doang buat koleksi. Oke, GM, come on, GM, kasih yang terbaik dong. Kasih yang terbaik, please. Tolong dikasih kunci. Aduh, dikasihnya malah Batory dan Lavian Rose. Kita tes lagi, lihat Batory Aries mulai dikasih susah. Malah tambah susah kali ini ya, guys, ya. Di sini dapat Almighty Key 1 biji. Yah, gimana ini? Pink Stella, Batory, dan Verdandi. Wow, ini mulai susah loh, guys. Ini udah mulai gak gampang lagi karena dikasihnya tuh ampasan semua. Kuncinya di stop sementara guys sama si GM. Luar biasa nih GM nih, kurang ajar. Oke, Sakura, Aries, dan Victor. Wow, Victor aja. Live Latin, Karasu, White, Constantine. Wow, ini makin dajal ya guys ya. Dapat satu doang Almighty Key-nya. Kalau misalnya sampai 15.000, gue nggak dapat banyak ya, gue akan stop nih guys. Gue mendingan ambil itu aja kali ya. Ambil kartu, apa nih sekarang udah habis 30.000 nih soalnya nih guys. 30.000 lebih, gue akan ambil kartu pro aja soalnya takutnya nanti nggak dapat sama sekali semuanya nih guys. Bentar, gue balik dulu lihat, udah 28 guys. Kita butuh 12 lagi dan diamond gue 17.000 sisanya nih guys. Wow, ini ngeri-ngeri sedep ya guys ya, agak susah. Dapat 2 lagi berarti diamond kunci gue udah 30 nih guys, 30. Dapat 1 lagi, 31. Semoga dapat 2 sekaligus. Lah, nama gue ada tapi ininya kagak ada. Terlambat guys. Kita lihat lagi, semoga dikasih 2 dong. Astaga, kagak ada lagi guys. Padahal ada nama gue di atas, astaga. GM gimana sih nih? Kuncinya dikasih 2 kali ini. Semoga aja dapat 3 lagi. Aduh, mulai parah ya guys ya. Dan semoga dikasih 2, please GM, kuncinya 2. Mantap. Bentar, kita balik dulu nih guys. Ini agak sedikit serem, kurang 5 lagi. Kurang 5 kunci lagi dan diamond gue 10.000 doang nih guys. Itu artinya setiap kali gue ngedraw harus dapat minimal nih guys. 1 atau 2 ya, 1 dapat ya guys. Kita butuh 4 lagi. 2, yes. Dikit lagi ya guys, dikit lagi. 3, 4. Waduh, harusnya udah beres dong ya. Harusnya udah beres nih guys. 39, belum beres guys. Kurang 1 lagi. Wow, kurang 1 lagi nih guys. Dan gue akan ambil dari sini 900 diamond ya guys ya. Kita tes lagi, semoga jadikan. Yes, dikasih 3. Lebih-lebih guys, lebih-lebih. Nah, gue jadi bingung nih guys, ada 42 kunci sekarang guys. Kita ambil top costume game choice box aja kali ya guys ya. Karena yang best itu masih jauh. Masih jauh guys. Kalau misalnya gue ambil crow, sebetulnya sih lumayan bagus. Tapi kayaknya sih gue bisa sih kejar Evo Crow tuh nggak lewat kunci sih guys. Kayaknya gue kejarnya lewat jalur biasa aja. Jadi gue akan ambil kostum aja. Gue akan ambil top kostum gem choice box aja. Yang ini gue akan ambil yang Mariel in Love kostum gem aja untuk melengkapi Mariel gue nih guys. Karena di akun ini Mariel gue memang belum legendary. Tapi kita ambil dulu kostumnya biar Marielnya cantik ya guys ya. Jadi kita akan ambil Mariel dengan kostumnya nih guys. Ternyata bisa ya. Kalau diamond teman-teman sekitar ya 50.000 nih guys. Kita akan ambil Mariel langsung. Yeay, dapat Marielnya. Dan kita akan pasang Marielnya langsung nih guys. Marielnya kita akan timpa aja karena ini juga nggak gimana-gimana bagus. Kita akan ambil Mariel 60% defense Fury Marble. Ya, dibilang bagus juga gimana, tapi lumayan bagus sih ketemu, kalau ketemu lawan-lawan yang kayak Death atau yang lainnya nih guys. Kira-kira seperti itu, yang suka rebut-rebut gitulah. Oke, 60% sih cukup bagus ya. Jadi pertahanannya semakin kuat. Dan di sini gue juga ada Super Shield Helm sih guys, makanya gue nggak kejar lagi anchornya nih. Di sini ada Sudim Tarot Card. Mungkin kalau misalnya gue ada diamond lebih, gue bisa ganti ya, karena Super Sudim Tarot Card juga mungkin B aja sih guys. Oke, jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys in the next video guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue nih guys. Waduh.